Untuk menggairahkan kembali sektor peternakan yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19, Pemkab Banyuwangi menggelar kontes ternak secara virtual. Sementara di Riau, seekor harimau Sumatera kembali terekam kamera masuk ke permukiman dan juga memangsa hewan ternak. Inilah penampakan seekor harimau Sumatera yang terekam kamera saat mencari mangsa di kandang ayam milik warga Dusun 3, Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Siak. Pada Sabtu 26 Juni, warga gempar dengan penemuan dua bangkai kambing yang tercabik-cabik serta bangkai seekor anjing yang diduga dimangsa harimau. Penemuan bangkai binatang ini menyusul jejak kaki sang harimau selebar 12 cm di sekitar lokasi. Pihak BBKSD Riau menduga hewan buas terancam punah ini adalah hewan yang sama saat terekam kamera berkeliaran di barak pekerja kebun sawit pada 5 April lalu. Hewan bernama Latin Panthera tigris Sumatera asal hutan rawa gambut Semenanjung Kapar ini duga masih berusia belia dan sedang belajar mencari mangsa. Pihak BBKSD Riau meminta warga untuk tidak melepas hewan ternak karena bisa memancing kedatangan harimau. Dinas Pertanian dan Pakan Kabupaten Banyuwangi Senin siang menggelar festival ternak virtual yang diklaim pertama kali digelar di Jawa Timur. Sebanyak 200 peternak dari 25 kecamatan ikut serta dalam kontes daring ini. Sebelum kontes digelar, petugas datang ke peternakan warga dan merekam kondisi hewan ternak yang akan dilombakan. Rekaman ini dijadikan bahan penilaian untuk proses penjurian. Para peserta bisa mengikuti penilaian secara daring. Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi menyatakan, kontes ini digelar untuk menggairahkan kembali sektor peternakan yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Terlebih, menjelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari. Tim Liputan CNN Indonesia.